habis selesai photoshoot. Bagus sekali dan anginnya berhenti pas malam. Sarah Azhar yang sudah lama meninggalkan dunia keartisannya pasca dirinya memang hamil dan melahirkan, Sarah Azhar punya satu anak dirinya tak pernah mengungkap rahasia keluarganya, kali ini membuka siapa ayah biologis dari sang putra. Tidak pernah mengumumkan kapan dirinya menikah, bahkan siapa suaminya, kali ini Sarah Azhar nampaknya sudah mulai terbuka, mengenalkan siapa suaminya yang ternyata pacar lamanya, yaitu pacar pertamanya atau cinta pertamanya, Pedro Carrascalo. Puluhan tahun jadi misteri, akhirnya Sarah Azhar terbuka tentang siapa ayah dari Albani dan juga siapa suami yang selama ini dirinya sembunyikan. Bukan rahasia umum kalau Sarah dengan Pedro memang pacaran saat keduanya remaja. Namun banyak yang kurang familiar juga dengan nama Pedro. Pedro adalah anak seorang gubernur Timor Leste yang juga saat itu menjabat pas zaman Soeharto. Sadar dirinya artis dan tak mau membuka apapun ke media kali ini karena sang anak sudah besar. Karena kini sang anak sudah besar, akhirnya Sarah Azhar membukanya. Saat kelulusan sang anak di Amerika, nama belakang sang anak adalah nama belakang Pedro, sang ayah. Bahkan Pedro pun menemani sang anak kelulusan di Amerika. Dirinya yang tinggal di Timor Leste karena perusahaannya Timor Leste bolak-balik Timor Leste Amerika. Happy holidays, boys. Saksikan Roni sekarang juga di Trans TV. Memulai karir di dunia model, Sarah Azhar berpacaran dengan Pedro. Saat itu Indonesia dengan Timor Leste masih menyatu. Sarah Azhar yang melahirkan putra pertamanya 18 tahun lalu, dirinya sembunyikan sosok siapa sang suami dan ayah dari sang anak. Tak pernah mau membuka ke media kapan dirinya menikah, siapa suaminya. Nampaknya memang Sarah Azhar ogah pamer kehidupan tentang rumah tangganya atau kehidupan pribadinya. Kini dirinya sudah pindah ke Amerika bolak-balik Indonesia, Sarah Azhar yang memang tidak terbuka langsung namun sudah mulai mempublikasikan siapa ayah dari sang anak. Jarang terlihat pamer kemesraan bersama Pedro sang suami, nampaknya memang Pedro tidak tinggal di Amerika, hanya datang sesekali ke Amerika untuk menemui sang anak dan sang istri. Berbeda dengan beberapa keluarganya, Sarah Azhar memang tidak terlalu sering memamerkan siapa mantan-mantannya. Kali ini berpacaran dengan Pedro dan menikah dengan Pedro, tak pernah tersorot media, inilah kehidupan Sarah Azhar dan sang suami. Oke, sekarang masih kerja karena kita khusus pemilih ya, karena tidak terdaftar, jadinya mudah-mudahan masih dapat suara. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.